Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu Yesus Tuhan. Saya minta kepolisian, aparat penegak hukum, menegakkan hukum bagi siapa saja yang merusak milik kita bersama. Diberkati kau Tuhan dengan pujian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Ada satu hal, Bang. Ini terkait sesuatu yang viral di Samosir bahwa ada oknum pendeta yang pada waktu itu menginjak-injak situs Raja si Raja Batak, Bang, yang ke waktu itu rumah Hela juga ikut serta dalam hal itu. Pertama-tama atas nama pribadi maupun kami ya, semua Raksani Harajal, atas nama Raja Sijorat 10 dan seluruh kita warga Batak, kami menyesalkan ini. Tidak harus merusak. Itu semua harta kekayaan kita. Dan itu adalah bagian dari kita semua. Siapa yang merusak harus bertanggung jawab. Saya minta kepolisian, aparat penegak hukum, menegakkan hukum bagi siapa saja yang merusak milik kita bersama. Negara ini negara hukum, kita percayakan penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil. Kita sebagai bangsa Batak, sebagai orang Batak, harus merawat itu. Tidak ada yang boleh dirusak, tidak ada yang salah di situ. Semua mulia ciptaan Tuhan, dan karena itu kita rawat bersama-sama. Nah, saat ini sedang ada pelaporan kepada pihak Polres. Nah, bila pihak Polres tidak menanggapinya dengan serius, bagaimana dari abang sendiri sebagai DPR? Jangan berandai-andai. Percayakan saja kepada kepolisian, mereka tahu tugasnya. Siapa yang melanggar hukum harus diproses sesuai dengan proses hukum yang ada. Tanpa dilapor pun kalau dia tahu, dia harus segera tegakkan itu, apalagi dilapor. Ada pesan khusus enggak untuk Bang Pandiko, Pemkab Toba, Pemkab Samosir? Nah, sebagai pemimpin tertinggi di Samosir, Pak Pandiko, anak muda yang sangat menghormati itu, dan beliau yang mengumumkan, dan kita semua setuju, sebagai kilometer nol peradaban budaya Batak, kita jaga bersama. Semua kita mendukung itu. Karena kalau itu hilang, apalagi yang kau banggakan dari kita. Semua kita bertanggung jawab menjaga itu. Dan saya minta yang ingin merusak itu, urungkan niatmu. Bukan begitu caranya menghormati alam. Bukan begitu caranya memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab semuanya adalah milik kita yang diberi oleh Tuhan. Kita nikmati bersama-sama. Kita hormati bersama-sama. Artinya perbuatan itu kita kecam ya, Pak? Oke, dah, cukup ya. Ya, betul.